you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it. So beautiful in white, and from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white, and tonight, oh, oh, you look so beautiful in white. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Tim, atau kru dari Rizky Production, mengucapkan happy wedding buat Siti Asia Jamil dengan Kang Ade Rahmat Rojali yang melangsungkan pernikahan saya ini. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sukses dalam berkah. Amin. Happy wedding. Thank you.
airport, airport. Ya, ada airport tuh. Yeah.
Kemudian ini. Orat mau ke mana berat ini? Yang mungkin sebenarnya ketemu. Ya, logis tak apa. Jadi ya, memang biar siapa. Jalan lagi. Udah sapu kah? Mahal banget.
negara itu. Kemudian yang lainnya tuliskan di balik ya. Bapak Wali mana? Saksi. Uang NT-nya mana? Di catat aja, mau jatuhin saya ya? Iya. Tartur lah. Datangnya kapan hewannya? Satu minggu. Satu minggu yang lalu, kita mesti diisolasi ya? Udah di sana. Waduh, saya mesti ambil tusuk wajah ya? Ada yang buatnya enggak, Pak? Ada. Apalagi sudah black one minute. Wah, ini bahaya ini. Nanti udah gak apa-apa, ini kita bantu aku dua kali tanya. Mas setelah akan nikah, nanti isolasi ya, 14 dina aja ketemu. Gimana, setuju? Kalau setuju, dia sepakat kita nikahkan. Setuju. Masih kenapa sejam baik saya sahur? Adik Rahmat, berjabdi. Mbaknya? Siti, Nurasya, Jamil. Siti? Nurasya, Jamil. Nurasya, ya. Jamil. Bapak Mas Pur mana? Mas kawinnya kalung emas 5 jam ya, sama uang 1 3. Sebelum dilangsungkannya akan nikah, diminta oleh Bapak Walinya masih ada kesempatan emas ini untuk minta tambahan Mas kawin. Cukup gantung ibu ini sebenarnya. Bukan jalan mobil. Mungkin sih kita cukup bapak 5 tahun. Cuman minimal kita butuh waktu soal 10. Kalau gitu ya. Pak ya. Mohon dua saksi. Paksaan. Karena lagi kata kita juga. Bintangnya apa nih Pak? Tahu nggak bintang? Itu ada bintangnya. Dan es polisi bensinnya? Alamat itu kita. Tarjini. Thank you.
Mbak Siti? Gimana? Hah? Alias. Boleh disebutkan aliasnya di mana? Di Patona. Kamunya sama? Sama. Jadi pengen tuh demenan baik ya sekolah lagi motor dulu ya. Cintok. Hah? Cintok. Cintok. Sepondok katanya ya? Oh dia nih kaya ini kudemanan baik. Dimana jurnianya masih apa? Dites. Apa? Wis. Ton welan gitu. Ini pondoknya belum ngaji tapi temenan baik. Wis. Pak Wali berikan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al khair makin al malik al haqq al mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa fadlun wa khalqun azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa bi khusus kepada segenap rombongan calon mempelai pengantin laki-laki, tamu undangan, bapak saksi, bapak lebih, bapak wali oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan sepasang anak cucu Anda yang insyaallah tidak akan lama lagi akan melangsungkan akad nikah di Kecamatan Pohon. Namun sebelum dilangsungkannya saksi dan bapak wali disunnahkan untuk membaca syahadat bahwa ini yaitu kami mohon keikhlasannya semuanya saja untuk bisa berikut untuk mengikuti. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Bapak Mahfud. Sebenarnya apa Pak Dikai Pak? Nani, baru panen. Kan lagi musim apa nih sawah ini Pak? Lagi panen. Kenapa beli nih sawah di Dikai ini? Dalam nama pengen ngawinakan anak, pengen kembali nih. Alhamdulillah. Kekampan ini gak tanggung jawab nih anak. Alhamdulillah. Sesampun ini kula cek, perpisahan ini alhamdulillah Pak, buatan-buatan halangan. Kangge dilangsungkan akad nikah. Sehubungan mau kamasulan tujuan sampai mau pengen ngewaleni sekaligus pengen nikahkan, saya ini mangga dikawinakan. Ini pun apa deh? Kita aku beli panen kan ge, pengen apa? Iya, sopan ya. Di kawin akan, dulu di kawin panai. Aku seneng mau nih sih. Sudah ditonton dua. Mengawininya bukan ya, untuk menikahkan dan mengawinkannya gitu ya. Jadi untuk ijab kabulnya bahasa apa mas Umar? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bukan kesini tinggal bubukku bahasa bahasa apa bahasa apa kon kan? Beli. Oh iya. Kalau nggak, kalau punten saksinya misalnya aduh kuping kabe kepala itu ya. Dan diangkat ya.
Coba sudah bisa nanti untuk jawabnya? Insyaallah. Insyaallah. Coba diucapkan, Mas. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Nur Asia Jamil binti Bapak Maspud halal untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Siap ya? Pak Sasi, menunggu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Ya aku ada berjati uzur ini juga waktu ta'ala ma'amallahu ta'ala dihi bin'isan di ma'ruf atas bin'isan. Ya adik rahmat berjati saya nikahkan binti Bapak Maspud halal dan sah dengan dan untuk Anda dengan wali ayah kandungnya yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin kalung emas 5 gram dan uang 1 juta rupiah tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Nur Asia Jamil binti Bapak Maspud halal untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi bagaimana Pak? Ya adik rahmat berjati saya nikahkan dan kawinkan Siti Nur Asia Jamil binti Bapak Maspud halal dan sah dengan dan untuk Anda dengan wali wakil saya dengan mas kawin kalung emas 5 gram dan uang 1 juta rupiah tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Siti Nur Asia Jamil binti Bapak Maspud halal untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi bagaimana Pak? Jafri. Saksa. Alhamdulillah. Amin. Adinda Ade dan Adinda Siti, alhamdulillah dengan dinyatakan sah oleh saksi, maka mulai detik ini juga Adinda sudah sah sebagai pasangan suami dan alhamdulillah. Tentunya dengan dinyatakan sah juga, maka halal bagi kalian yang sebelumnya tidak boleh. Yang ketika kalian dulu masih ingat, mungkin sekian puluh tahun yang lalu ketika di Tegal Gubuk hanya bisa saling pandang-pandangan, saat ini sudah boleh pegang pegangan. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Anda yang lebih tahu. Bapak Ibu enggak boleh muliakan, alhamdulillah usai sudah akan nikah Adinda Ade dan Adinda Siti. Sudah menjadi kewajiban kita yang ada di majelis akad nikah ini untuk mendoakan keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Amin. Amin. Ada hadin niyah wa ala kulli niyatin shalih al-Fatihah. Thank you.
silakan yang mau ikutan temo manjak muter 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 oba sok ditawur tawur receh. The very best.
I know that I am truly blessed. Every day I love you. I give you all my best. Every day I love you. Kandangan dunga, kandangan dunga. Aku tu, sing motor. Hahaha. Kau orang. Kenapa kena? Betul siapa? Tiga. Two old sweethearts fell apart. Somewhere long ago, how were they to know? Someday they'd meet again and have a need for more than reminiscing. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back. It's the one that they had back when they were too young to know when love was real. But somehow some things never change, and even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. They've got another chance, and if they take it, they learn from what's left.
behind and fight for something else. And so it goes, but we have both learned how to grow. And from the start, maybe we were trying too hard. It's crazy, cause it's breaking our hearts. Things can fall apart, but I know that I don't want you to go. Oh, it's just too much, taking on the whole world all by myself. Well, there's not spent half my life looking for the reasons things must change, and half my life trying to make them stay the same. But love would fade like summer into fall. All that I could see was a mystery. It made no sense at all. The will of the wind, you feel it and then it will pass you, blowing steady. It comes and it goes, and God only knows. You must keep your sails on ready. So when it begins, get all that you can. You must befriend the will of the wind. I've spent so many hours thinking about the way things might have been. So many hours trying to bring the good times back again. And so it goes for lonely hearted fools.
let their days slip away until they give in to the will of the wind. You feel it and then it will pass. You blowing steady, it comes and it goes, and God only knows. You must keep your sails on ready, so when it begins, get all that you can. You must befriend the will of the wind. Baru buat Jamil dan Ade, semoga berpanjang jodohnya, diberikan rezeki yang banyak, anak yang banyak, sehat selalu. Selamat menempuh hidup baru. Happy wedding. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat tamu undangan, buat teman-teman yang udah hadir, yang udah mendoakan kita, semoga jadi keluarga yang sakinah, keluarga aman, dan diberi banyak rezeki, langgeng seumur hidup. Terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Halo, saya dari Gus Kira Salon mengucapkan happy wedding buat Mur sama Kang Ade. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Halo.